Gak mau, gak mau. Yuk. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lia Family di Taiwan Channel. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mau bikin dadar telur, tapi ini dadar telurnya bukan dadar telur biasa. Ini kriuk-kriuk, dadar telur yang kriuk-kriuk. Aku lihat di YouTube itu digoreng dengan banyak minyak, nanti akan menghasilkan dadar telur yang rasanya luar biasa katanya sih. Aku ini pertama kali ya teman-teman. Oke, ini minyaknya udah hampir ini panas. Dan anak-anak udah makan, mereka itu makannya pilihannya mereka ya. Aku kalau misal mau kasih mereka makan, kayak itu aja peliharaan aja. Kalau mereka itu pengen mam, aku tuh tanya dulu ke mereka pengennya nasi atau mie ya, atau pasta gitu, pokoknya tanya dulu. Dan jawaban mereka itu kebanyakan makannya mie, walaupun itu mungkin mie kuah, mie goreng, seperti itu ya teman-teman. Nah mereka pokoknya udah makan, jadi tinggal aku yang makan karena aku orang Indonesia asli ya. Aku udah makan mie tapi nggak berasa kenyang, jadi aku dadar telur lagi nanti maam bareng nasi. Udah panas ini. Katanya gorengnya harus kayak gini. Nah, ini seperti ini. Harus kering, bawahnya itu harus kering sampai kriuk-kriuk. Ini suami aku kalau lihat pasti oh my god, terkejut sekali. Iya sayang Angel. Nah ini udah seperti ini ya. Halo, halo, ayo. Halo. Haulah, tengisya. Oh, kalau anak-anak di rumah berisik. Anak-anak ini ya libur musim dingin teman-teman. Oke. Mei hou xia yi, dan shi hao leng, bu neng qu qu wan. Yan, Meme 在那边哦。还没？你关掉啊，关掉那个线，关掉就好了。不然等一下会那个。
hutiao lo. Hai, bentar ya sayang. Okay. Okay. 啊，你的水。 妹妹在那边，你快点。方言，你在干嘛？妹妹拆楼梯，妹妹拆楼梯，你给我。嗯。好了，那你赶快。哎，ini sudah garing 啊。哎呀。 Saring dulu teman-teman ya. Pasti enak banget ini, enak. Walaupun nggak sehat ya. Ini asli nggak sehat ya karena minyaknya terlalu banyak teman-teman. Nggak apa-apa ini. Cuman jarang-jarang kok. Ini pertama kalinya aku mendadar telur dengan minyak yang sebanyak segudang seperti ini. Nah, ini teman-teman, udah jadi aku mau makan dulu. Ada. Tuh ya, cuma lah. Ya teman-teman, aku mau makannya di bawah aja ya. Nyambi ini jagain. Iya, mama Syachi jagain anak-anak. Si Angelnya sama Alinnya ini ribut ya. Jadi aku maaf di bawah. Iya. Oke. Okay. Ya teman-teman, sekarang udah sore. Sekarang udah jam berapa tadi ya? Jam 6 ya teman-teman. Aku sekarang mau bikin wedang jahe dulu. Terah, dingin sekali teman-teman. Ini Alinnya nggak bubuk, jadi ini ikut sama emaknya ya di sini ya, karena terlalu dingin aku takutnya dia flu ya, jadi aku kayak giniin. Dan dia nggak mau pakai kaos kaki, tadi aku kasih dia pakaiin dia kaos kaki udah 3 kali mungkin ya, dia itu lepasin terus. Ya sudah, nggak apa-apa. Pakai ini jahenya udah di cuci ya, jadi nggak apa-apa. Kulitnya nggak aku kupas, kayak gini aja, potong-potong aja seperti ini. Wedang jahe nanti aku pakai candil teman-teman. Oh, Angelnya bangun teman-teman. Ya, okay, sip. Ku, how. Nah, Angelnya belum apa-apa, udah ini, udah bangun teman-teman. Okay, teman-teman, Alin sama Angelnya sekarang tidur lagi ya. Jadi aku bisa lanjutin ini, bikin wedang jahenya ya. Mama 在煮姜汤, 小声一点, 妹妹在睡觉, 啊? 汤圆姜汤, 要不要? 要。 Cesela tanya lagi ngapain mama? 我们弄汤圆的味道。 对啊。 你是不是在吃汤圆?
你刚你这边很冷，你这边很冷，你赶快下下去。好啊，好啊，好啊。穿外套哦，如果去要过来的话，穿外套，外套穿起来。dingin dingin sekali.这个，等一下，当然这个。哦，我想搅拌。我不用搅拌。Oh ya, tadi itu sebelum aku mau makan, kan mertua aku datang. Jadi beliau itu tanya, itu tadi yang masak-masak pakai kompor itu siapa? Dikirain itu aku nyuruh si Shakila. Masak pakai kompor karena mungkin masih kecil ya, jadi mamah mertua itu pokoknya nggak ngijinin untuk anak-anak itu megang kompor gas teman-teman. Ya aku juga nggak bakalan merintah-merintah anak aku untuk untuk ini, untuk masak-masak. Paling ya kalau aku di sampingnya baru aku ajak. Hah? Ini pernah cuy sepuh. Bisa. Ni sang ini ke? Nani sen zai jiang le semo hua? Hui bu hui gen? Nah. Selamat pagi Ibu. Terus apa lagi? Selamat pagi Ayah. Terus apa lagi? Di sekolahan ada mata pelajaran bahasa Indonesia teman-teman. Kalau di sini bagusnya seperti itu. Ada pilihannya. Pengen kalau misalkan nanti ada sebelum masuk sekolah itu ada selembaran dikatakan mama papahnya itu orang mana, warga negara mana. Kalau misalkan warga negara Indonesia, terus itu nanti di bawahnya ada pertanyaan, maukah diberikan mata pelajaran bahasa Indonesia ditambahin gitu. Aku selalu conteng ya, karena untuk anak-anak ya sedikitnya itu bisa lah ya, bisa ngerti. Walaupun aku tuh jarang ngomong bahasa Indonesia bareng sama anak-anak. Karena susah bahasa Indonesia. Cici, ni cue de ini hua jentan bu jentan? Jentan. Shooting. Selamat pagi, nenek. Oh. Ayo sama. Ayo sama. Kakek itu sama. Apa? Lalu na? Ayo sama. Mama sen siso. Ayo sama. Apa lagi coba? Apalagi coba. Oh, mama cerita apa? Puyan aku lah, mama cerita. Oke. Nako lah. Dia mau ngasih lihat buku mata pelajaran bahasa Indonesianya dia.
ini ketannya di bunder-bunderinya, bulat-bulat, bulat-bulatinya nggak bulat banget, cuman seadanya saja. Maksudnya seenakku aja teman-teman. Bapaknya pulangnya rada telat hari ini karena lembur teman-teman. Oke. Oh, ke Om Tante, liatin ke Om Tante buku mata pelajarannya mana? Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Terus apa lagi? Ayo semua. Adik. Ayo no. Saya sesama. Saya. Wo si saya. Nah, ke om tante liatin buku mata pelajarannya. Aisyuh, katanya malu, aduh, kok malu-malu sih? Kalau menurut aku manisnya pas teman-teman, nggak terlalu manis. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Mengapung ya, nanti ditunggu ya. Udah mengapung seperti ini. Udah suka. Udah mengapung seperti ini, tunggu 5 menitan ya. Ini kalau udah matang. Ini enak sekali, dingin-dingin maamnya ini. Ketan yang kenyal-kenyal. Wedang jahe yang anget. Mantap. Udah mateng artinya icing chu hao le. Ha 那个水啊，水拿上去，拿下去。 会不会重？ OK. Nah, udah matang teman-teman. Ini tadi udah dicicipin, seger. Ya, bagaimana rasanya wedang jahe ya? Itu seperti itu ya teman-teman. Aku mau turun dulu. Ya, sekian ya video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.